PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka musyawarah daerah pertama Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau Pertahkindo di Hotel Kriyat Muraya, Banda Aceh, Senin 16 Juli 2018. Dalam sambutannya, Nova mengatakan jasa konsultan dalam menentukan pilihan teknologi, manajemen, sistem pengawasan, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan agar pembangunan di Aceh berjalan efektif. Peran jasa konsultan, lanjut Nova, tidak hanya dibutuhkan saat tahapan perencanaan atau studi kelayakan, tapi juga penting peranannya dalam penyiapan proyek, perekayasaan, supervisi pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi dan pemantauan. Kualitas seorang konsultan juga disebut sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Tak heran jika di negara-negara maju, peran konsultan begitu penting dalam mendorong agar proyek yang dikerjakan memberi hasil yang terbaik. Oleh sebab itu, dinilai penting bagi para konsultan untuk meningkatkan kompetensinya agar proses pendampingan yang diberikan memberi hasil memuaskan. Pertahkindo sendiri merupakan salah satu wadah bernaungnya para konsultan di Indonesia. Kehadiran organisasi ini di Aceh juga akan mendorong konsultan lokal untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya. Pada kesempatan itu, Nova juga menghimbau agar para konsultan yang bernaung di bawah Pertahkindo lebih kompak dalam membangun organisasi tersebut.